Welcome to Silly Moo Channel. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Thanks. Hai, assalamualaikum teman-teman. Oke teman-teman, hari ini aku comeback lagi bikin konten. Seperti biasanya, aku bakalan kasih tahu kalian hadiah-hadiah yang menarik yang bisa kita dapatin ketika kita bermain PUBG Mobile. Jadi sebelum itu, jangan lupa bantu like, comment, share, and subscribe. Thank you teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi kali ini kita pakai emot. Just say the word, I can teach you. Nah, aku mau kasih tahu sama kalian bahwa kan PUBG itu sudah update atau ganti season ya teman-teman. Jadi sekarang ini sudah rilis musim baru, yaitu Cycle 3 Season 9. Jadi periode season ini dimulai dari tanggal 18 November sampai tanggal 17 bulan 1. Oke, mantap. Nah, jadi langsung saja kita lihat di sini ya tempatnya, C3 Season 9. Oke guys. Nah, jadi ada ya terbaru ya teman-teman ya di update ini, yaitu banyak lah pokoknya, nanti kita lihat ya. Nah, ini C3 Season 9 ini yang barunya itu ada sasaran. Nah, jadi sasaran ini guys, misal kayak target kita misalnya gitu, kita targetin season ini kita mau push sampai berapa gitu. Nah, baru kita bisa pilih misal mau konku gitu kan. Berarti kalau kita mau konku, berarti kita masih perlu beberapa koin lagi, seperti itu teman-teman. Nah, langsung kita lihat hadiah di season 3 season 9 ini ya teman-teman. Dimulai dari bronze, seperti biasa kalian bisa dapetin fetish supply. Jadi kita nggak usah terlalu bahas ya, biar nggak terlalu panjang. Kalian bisa juga langsung lihat di game kan. Yang ini seperti hadiah biasa-biasanya, bronze dapat fetish supply, silver dapat peti klasik sama token musim kan. Setiap year itu ada hadiah token musimnya teman-teman ya. Langsung ke gold. Nah, hadiah itu berbeda di setelan. Nah, di sini di gold, kalau kalian mencapai tier gold itu sangat mudah teman-teman ya. Kalian cukup push sampai gold, kalian bisa dapetin setelan cantik warna ungu ini atau warna farfel, yaitu setelan Cycle 3 Season 9. Nah, jadi kurang lebih bajunya seperti ini kalau dipakai di karakter Sarah. Cantik guys, bajunya lumayan kelihatan mewah ya guys ya. Aduh, kepencet guys. Nah, selain itu kan di gold ini tuh ini guys, ada kayak season gold 1, gold 2, gold 3, gold 4 ya. Gitu kan. Oke, hadiahnya seperti ini. Kalian bisa buka aja di hadiah ini guys ya. Jadi di gold-gold ini kita cek ya. Next, di platinum kalian bisa dapetin kacamata C3 season 3 S9 kalau kalian mencapai platinum. Terus kalau kalian mencapai diamond, kalian bisa dapet skin M24 ya guys. Ini nih, kok nggak bisa dikecilin M24 nya guys, dilihatin senjatanya aja gitu. Nah, ini guys senjata M24 nya ya guys ya, kalau kalian mencapai tier diamond. Oke, next di tier crown. Nah, seperti biasa belum berubah dari sebelumnya, itu kalian bisa dapetin rating sama name tag sama token musim sama efek spesial. Nah, terus kalau kalian mencapai S, kalian bisa dapetin masker teman-teman. Nah, kurang lebih maskernya seperti ini teman-teman ya. Nah, selain masker, kalian bisa dapetin name tag, gelar, token musim, efek spesial pick-up. Terus kalian bisa dapetin
topi. Nah, topinya nih keren guys, cantik guys, lucu topinya warna ungu. Jangan sampai kalian gak dapat ini, cuman S Master kok gampang guys, jadi teman-teman kalian nge-push ya, gampang ya buat yang ada tim. Tapi yang solo bisa lah kalian kalau mau mabar sama aku guys, kalian join saja di liveku, aku live tiap hari di Facebook, TikTok, dan YouTube. Nah, kalian tinggal komen saja ikut kak gitu. Kalau aku buka team code, kalian tinggal masuk. Kalau aku gak open team code, kalian tunggu karena bakalan gantian sama yang lain. Oke? Next, X Dominator. Seperti biasa, ada avatar, ada name tag-nya, ada gelarnya, ada token musim, ada efek spesial, dan begitu juga hadiahnya tidak berubah teman-teman, tetap sama ya, cuman berubah di angka saja. Season 8, season 7, season 6, dan ini season 9. Oke, guys, kita lihat lagi. Udah pernah aku jelasin. Nah, di sini ada cycle-nya. Di sini kalian kalau mencapai 3 kali di tier diamond di C3 season sebelumnya itu season 8 sama 7 ditambah ini season 9, kalian bisa dapati lencana diamond topeng cycle 3. Season ya cycle 3 ya guys. Dan ini kalau kalian di season 9 mencapai crown, kalian bisa dapat setelannya yang seperti ini guys. Terus kalau kalian S dapat hoverboard, ini papan seluncur. Kalau kalian mencapai S juga ya ini ya. Oke, apa lagi yang kita lihat guys ya. Jadi yang baru tuh cuman sasaran ya, ini sasaran conqueror ya guys ya. Bukan conqueror sih, terserah kalian mau nargetin berapa itu, push kemana, jadi ada targetnya guys. Nah, untuk yang lain masih sama seperti sebelumnya. Mungkin itu aja ya di cycle ini yang baru ya, hanya sasaran ini, baju-baju skinnya berbeda. Untuk yang lainnya sama semua. Masih dari aku, jika kalian masih ada yang harus ditanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar, dan kalian juga bisa langsung hubungi aku melalui Instagram, di mana kontak yang bisa kalian hubungin kalian bisa hubungin aku ya, itu tertera semua di descriptionku. Oke teman-teman, oh ya jangan lupa buat kalian join di grup WhatsAppku ya, biar dapat info-info lebih cepat ya. Oke guys semuanya, terima kasih guys, jangan lupa bantu like, comment, dan share, subscribe. Dadah, assalamualaikum. Thank you and see you. Love you.